Kalau ikut kan dengan adanya degree belajar pula overseas kan, kebanyakan orang sahabat-sahabat saya lain masih lagi bekerja makan gaji lah. Okey, kalau kau nak tahu cerita aku dengan Syarul ni, dia ni orang Temelo. Dan orang Temelo orang susah juga. Orang susah kan? Asal orang susah, sekarang dah jadi jutawan kan. Jadi jutawan alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kalau kau nak tahu apa peniaga yang dia buat, susah payah dia semua, macam mana dia jadi macam sekarang kan, kau kena subscribe channel aku lah, Suan Luis. Okey Syarul. Ya, Pak. Ni kau asal dari mana? Betul, Temelo Pahal. Memang lahir kat Afrika Mentakap lah. Orang tua kau orang Senang ke, Pak? Mak cikgu. Ayah lu bekas tentera lah. Bekas tentera. Tapi ayah pun bersara awal. Lepas tu ayah yang start niaga lu. Kan? Ayah bersara awal tu, kemudian dia apply lesen kontraktor. Kau dulu sekolah sampai? Saya, alhamdulillah, sebab saya sekolah tu berjaya juga pergi sampai S juga. Saya dapat scholarship JPA. Tahun 2003 saya fly ke sana lah. Okey. Kau ambil apa? Dan saya kat sana saya buat engineering, civil engineering. Okey. Cuma balik Malaysia tu saya tak teruskan dalam bidang civil engineering ni. Kau ni menghabiskan duit apa? Mengambil duit kerajaan. Sebab kan waktu tu bang, saya France bang sebenarnya. Kenapa? Sebab kau France awek kau. Bukan, saya France kat Malaysia ni waktu tu. Dia tak support. Dia walaupun kita ni fresh graduate kan. Tapi saya apply semua company-company construction kan, macam IGM, macam Gamuda dan semua. Diorang tak nak fresh graduate tu bang. Jadi yang pada waktu tu ni cerita tahun 2007 lah. Jadi waktu tu yang terima fresh graduate ni kebanyakannya company oil and gas. Tu saya apply ke company oil and gas. Ya, bukan semua orang nak pergi duduk kat laut tu. Yang diterima kau. Salah satu lah bang kan. Sebenarnya kau perasan kau bagus. Sebenarnya sebab oil and gas ni dia suka budak baru. Okay. Sebab dia tahu kita boleh train budak ni dan kau tak ada banyak songai. Dia tahu budak fresh graduate, kau tak ada apa komitmen, kau memang datang tu nak kerja, nak buat duit. And then okay, so, bila kau berhenti? 2009. Sebab apa kau berhenti? Saya tak berhenti bang. Sebenarnya sebab kat waktu tu oil price jatuh sangat teruk. Dan company terpaksa retrench majority of kau dibuang kerja lah. Lebih kurang macam tu lah bang. Pasal dia tapi tak cantik lah kalau dibuang kerja macam kau dibuang kerja macam lah. Ampeh sangat kan. Bukan kau dibuang kerja sebab kau tak bagus. Keadaan waktu saya ambil lah risiko tu untuk start berniaga lah. Waktu tu saya jadi kontraktor juga, vendor lah lebih kurang untuk oil and gas punya industri lah. Vendor dia orang lah. Vendor kepada ni kan. Supply apa? Saya waktu tu mechanical engineering, mechanical electrical punya benda lah. Okay. Tengok, berhenti oil and gas sebabkan ekonomi ataupun minyak jatuh. Lepas tu dia diberhentikan, dibuang kerja. Itu adalah hikmah yang paling besar. Dan benda tu berlaku pada saya tau. Saya dulu tahun 1998, kegawatan ekonomi yang global punya, saya diberhentikan kerja. Lepas tu saya diberikan company oleh bos saya tu. Okay. Itulah Suhan Movies tu. Suhan Movies. Daripada situ saya jadi ahli perniagaan. Saya pun tak tahu macam mana. Aku bukan pandai sangat berniaga pun. Tapi Allah dah dorongkan kita ke situ. Sebab tu setiap benda tu mesti ada hikmah dia. Okey, sekarang ni aku nak engkau kongsi lah dengan budak-budak dekat luar sana kan. Tak kisahlah dia orang ni belajar tinggi ke tak belajar ke. Betul. Okey. Aku tak suka orang yang bekerja dengan orang lah. Okay, maksudnya kalau kau berniaga ni, apakah nasihat kau pada diorang kalau diorang nak berniaga? Kalau ikut kan dengan adanya degree belajar pula overseas kan, kebanyakan orang sahabat-sahabat saya lain, maknanya klik-klik saya lain masih lagi bekerja makan gaji lah. Kan? Cuma boleh kata saya ingat saya seorang ke yang ambil risiko untuk bekerja sendiri kan. Yang kebanyakannya kata saya bodoh. Sebab apa dengan qualification saya ada ni, by right dengan senang-senang lah saya boleh kerja dengan company yang besar ni. Tapi sampai bila? Actually, masa saya kerja dengan company oil and gas ni, company ni French company. Selama je ni pun memang gaji besar dalam US dollar lagi kan? Tapi satu benda saya pasal, saya tak apa nak boleh sangat nak ikut apa nama, satu pihak atasan ni direction ni kan. Saya banyak benda tu dia konflik lah. Saya rebel. Jadi tak kena kan. Dan saya nampak benda tu juga sebenarnya untuk siapa-siapa pun, dia, kalau dia limitkan dia punya kemampuan kan, dengan bekerja dengan satu pihak, betul dia ada contribution yang boleh dikomit dekat kepada company tu kan. Tapi sedangkan bila dia tahu dia boleh buat more than that, dia kena take that challenge is one maknanya thing. Maknanya dia kena fikir apa skill yang ada pada dia. Yes, sebenarnya take the challenge. Memang susah. Sebab apa benda tu dia bermula dengan keazaman yang pertama tadi tu bang. Kan? Saya tengok macam baru Syam sendiri kan, satu ikon lah yang memang nothing is impossible. Sebab dia back kepada kita balik kan, sejauh mana yang kita yang nak benda tu bang. Okay, aku nak tanya kau kan, kau meniaga semua orang cakap pasal meniaga lah. Kekuatan kita meniaga sebagai orang Islam ni apa kekuatan kita? Sejauh mana kita ikhlas dalam provide the service lah. Sebab benda tu rezeki ni Allah dah jamin kan. Jadi
selagi mana kita buat benda yang menyenangkan orang. Dan sebab saya nampak kat mana pun sebenarnya, kalau kita berniaga ni kerana daripada awal kita fikir pasal nak untung kan, dia kita tak jadi kaya. Tapi kalau kita nak menyelesaikan orang punya permasalahan dan yang you provide solutions. Okey, perniagaan ni semua orang cakap lah kena yakin, kena itu kan. Okey, apa kekuatan bila orang berniaga tu didekatkan diri dia dengan Allah? Yes, kerana Allah lah penjamin kita. Sebab apa? Rezeki Allah yang tentukan. Jadi kita bila kita berharap pada makhluk ni, kita akan fras. Tapi bila kita berharap pada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala yang akan susun lah. Dan so, jadi korang kena ingat, cara macam mana pun kita ada empat perkara yang tak boleh kita elak: hidup, mati, rezeki, jodoh, pertemuan. Rezeki datang kepada Allah SWT. Kalau kita dekat dengan Allah, pasti solat pun jangan tinggal. Kalau ada duit macam jutawan sebelah aku ni kan, dia bayar zakat. Betul. Banyak bersedekah. Yang berwajib, wajiblah. Banyak menderma apa semua. Sebab tadi pun dia ada sedekah kat aku kan, dalam 5,000 katanya nak bagi aku. InsyaAllah. Oh my God. Wow. Itu tawan ni kan. Jadi itu di antara pokok pertama yang harus kita pegang. So okay brother, thank you very much. Jadi semoga community return ni menjadi inspirasi untuk diorang, budak-budak kat luar sana kan. Kita buat, korang kena buat. Dan dia dah berjaya, tapi dia kongsi ni sebenarnya nak korang juga berjaya. Okay, alright. Barakallahu fiik.